bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول أجل بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله pembahasan yang lalu berhubungan dengan beberapa iskalat seputar qadar yang diawali oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala dengan perkataan orang-orang musyrik yang Allah subhanahu wa ta'ala cela tatkala mereka berdalil dengan takdir tentang kesyirikan mereka, kemudian berhubungan dengan kisah Adam dan Musa, dan yang terakhir kemarin berhubungan dengan pernyataan iblis qala rabbi bima aghwaytani, rabbi bima aghwaytani, demikian pula pada ayat yang lain fa bima aghwaytani. Penisbatan iblis bahwasanya kesesatan dia, penyimpangan dia itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan, dan ini pernyataan yang hak, tapi apa? Dicela. Sebab apa? Sebab apa? Karena dia dia menyandarkan hal tersebut semata-mata kepada takdir, berhujjah dengannya tanpa ada taubat dan perbaikan darinya. Dan terakhir dibawakan perkataan Wahab Ibn Munabbih rahimahullah ta'ala, walaupun sanadnya akhwani fillah da'if, kemarin belum disebutkan ya derajat sanadnya. Perkataan Wahab Ibn Munabbih, nadartu fil qadari fatahayyartu thumma nadartu fil fihi fatahayyartu, aku memikir-mikirkan tentang takdir maka aku pun bingung, kemudian aku memikirkan lagi, maka aku pun bingung. Dan memang ikhwani fillah, kalau semakin seorang berdalam-dalam dalam memikirkan masalah takdir, akan terjatuh dalam kebingungan. Sebab takdir adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman asar ini dhaif. Disebutkan oleh Al-Hasan Ibn Ali Al-Hulwani. Pada sanadnya Idris wa huwa ibnu ibnati Wahab ibni Munabbih, putra dari putri Wahab bin Munabbih, berarti apa? Cucu Wahab tapi dari putrinya. Dan Idris ini seorang yang dhaif. Dikeluarkan oleh Al-Fasawi asal tersebut dari Wahab dari Ibn Abbas, dan pada riwayat yang dinisbahkan kepada Ibn Abbas ini juga terdapat illah sehingga tidak bisa diterima. Jadi intinya asar dari Wahab Ibn Munabbih dhaif, walaupun maknanya akhwan, maknanya jelas dan sahih. Kemudian kemarin juga kita telah masuk pada perkataan Al-Tahawi rahimahullah ta'ala, yahdi man yasha' wa ya'simu wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha' wa yakhzulu wa yabtali adla. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah kepada siapa saja dia kehendaki, wa ya'simu wa yu'afi,
Demikian pula Allah Subhanahu wa taala jaga dan berikan keselamatan fadlan semata-mata sebagai bentuk keutamaan dan pemberian darinya. Wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla. Dan Allah menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki dan menelantarkan, tidak memberikan pertolongan serta memberikan ujian sebagai bentuk keadilan darinya. Qala al-Imam Ibn Abi al-'Izz rahimahullah, hadha raddun 'ala al-Mu'tazilah fi qawlihim fi wujubi fi'lil aslahi lil 'abdi 'ala Allah. Wa hiya mas'alatul huda wal idlal. Naam. Ini permasalahan baru ya ikhwan fillah yang juga disinggung oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam matannya untuk membantah orang-orang Mu'tazilah. Dan memang kalau kita perhatikan dalam kitab ini banyak diarahkan kalimat-kalimat At-Tahawi kepada rudud, bantahan-bantahan untuk ahli bid'ah. Karena memang semakin banyak kita membaca kitab akidah ikhwan fillah akan kita dapati kebanyakan kitab-kitab akidah na'am itu adalah kitab rudud untuk membantah ahli bid'ah. Na'am. Oleh karena itulah kemampuan untuk memahami, kemudian kemampuan untuk menguraikan dan membantah syubhat-syubhat itu sangat penting bagi para thalabatul ilm, terlebih lagi pada zaman sekarang. Nah, perkataan ini untuk membantah orang-orang Mu'tazilah pada perkataan mereka tentang wajibnya fi'lul aslah lil 'abdi 'ala Allah. Itu berarti wajib atas Allah untuk melakukan perbuatan yang paling bagus bagi si hamba. Nah, dan itu yang dimaksud dengan yang dicakup dalam mas'alatul huda wa idlal. Masalah hidayah dan penyesatan. Perlu diketahui ya ikhwan fillah bahwasanya orang-orang Mu'tazilah mereka berkeyakinan tentang wajibnya fi'lul aslah 'ala Allah, yaitu wajibnya bagi Allah untuk melakukan perbuatan yang terbaik berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hamba-hambanya. Sehingga apabila Allah membebani hamba dari hamba-hambanya dengan suatu pembebanan, maka menurut orang Mu'tazilah, nah, apabila si hamba tadi melakukannya, maka harus bagi Allah untuk mengganjarnya. Dan apabila hamba tadi tertimpa gangguan, ya mendapatkan gangguan, mendapatkan adza, maka harus bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan gangguan tersebut kembali kepada atau menjadikan gangguan itu bermanfaat bagi si hamba. Jika tidak demikian, maka ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan apa yang dituntunkan oleh orang-orang Mu'tazilah tersebut, berarti apa? Allah menurut mereka itu zalim. Nah, ini madhab Mu'tazilah ya kawan, berhubungan dengan fi'lul aslah. Maksudnya apa? Allah mewajibkan suatu perkara, memberikan taklif, ya harusnya Allah apa? Memberikan bantuan, paham? Memberikan bantuan. Sudah memberikan pembebanan, ya harus membantu. Ini demikian yang diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah.
Kita baca dulu perkataan Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala. Qalatil mu'tazilah al-huda minallah bayanu tariqis sawabi walidlalu tasmiyatul abdi dhalan wa hukmuhu ta'ala ala al-abdi wa bidhalali inda khalqil abdi ad-dhalalu fi nafsih. Nah, orang-orang Mu'tazilah mengatakan al-huda minallah. Ya, hidayah dari Allah itu maksudnya apa? Yaitu bayanu tariqis sawabi, penjelasan jalan yang benar. Itu menurut orang Mu'tazilah. Hidayah dari Allah itu maksudnya penjelasan jalan yang benar. Wal iqlal, dan yang dimaksud dengan penyesatan itu adalah tasmiyatul abdi dhalan, penamaan hamba sebagai apa? Seorang yang sesat. Itu idlal. Naam. Dan keyakinan ini dalam pengertian huda wal idlal saja, kawan, mereka sudah salah. Naam, baik secara bahasa maupun secara naam dalil. Dibantah oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dengan bantahan yang sangat bagus pada kitab beliau Syifaul Alil. Kalau ingin merujuk tentang permasalahan al-huda wal-idlal, di antara rujukan yang dekat dan penjelasan yang mantap, ya, penjelasan Ibnul Qayyim dalam Syifaul Alil. Jilid pertama dimulai dari 217 sampai halaman-halaman setelahnya. Taib. Nah, Ibn al-Qayyim mengatakan bahwasanya pendapat Mu'tazilah tersebut batil. Dari isi lughah kata beliau, walaisa fi lughati ummatin wal umami fadlan an afsahil lughati wa akmaliha hadahu bima'na sammahu muhtadiyan wa adallahu sammahu dhalan. Tidak ada dalam bahasa suatu umat dari umat-umat, apalagi bahasa yang paling bagusnya dan paling sempurna, yaitu bahasa Arab. Ketika mengatakan hadahu, dia telah memberikan hidayah. Maknanya menamakan dia seorang yang mendapatkan hidayah. Ini tidak ada. Kemudian katakan adallahu, dia telah menyesatkannya. Dimaknakan dengan sammahu dhalan, menamakannya sesat. Paham? Jadi penyesatan itu bukan hanya sekedar menamakan si fulan sesat. Ini enggak. Ini dari sisi bahasa enggak benar. Seperti seorang mengatakan allamahu, mengajari, bukan kemudian dimaknakan sammahu aliman, menamakan dia seorang alim. Enggak, ya tidak. Tapi ya, na'am itu fi'il, bukan hanya sekedar pemberian nama. Adapun dari sisi dalil, na'am, maka kita katakan memang terkadang hidayah dari Allah itu bermakna bayan dan terkadang bermakna taufik. Jadi tidak semua hidayah yang ada di dalam Al-Quran itu bermakna bayan saja. Tapi di sana ada hidayah yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hidayah atau taufik. Adapun hidayah yang bermakna bayan, yaitu dalam beberapa ayat di antaranya wa amma samudu fahadainahum fastahabbul ama ala al-huda. Wa amma samud, adapun kaum samud, fahadainahum, maka kami berikan hidayah. Maksudnya apa? Kami jelaskan jalan yang benar melalui siapa? Melalui siapa, Wahyu? Allah katakan di sini wa amma samudu fahadainahum. Nah, kembali ke siapa? Ke Allah. Ya tidak. Kami berikan hidayah kepada mereka. Fastahabbul ama, tapi mereka lebih menyukai untuk buta. Alal huda, dari hidayah yang diberikan. Siapa yang memberikan hidayah di sini? Hah? Fahadainahum. Allah menisbahkan hidayah kepada dirinya. Tapi yang dimaksud adalah apa? Hidayatul bayan melalui siapa? Arin. Nabiullah Saleh.
Nah, tapi mereka menolak dakwah itu. Baik. Jadi memang terkadang al-huda bermakna bayan tariqus shawab. Bayan tariqus shawab. Tapi pembatasan makna hidayah dari Allah itu pada jenis ini saja tentunya tidak benar. Kenapa? Karena di sana ada hidayah yang dikenal dengan hidayah taufik wal ilham, yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Faman yuridillahu ay yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, misalnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, ini hidayah apa? Hidayatut taufik wal ilham. Karena memang telah kita lewati hidayah di dalam dalil-dalil syar'i terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi berapa dari sisi naam kekhususan untuk Allah dan dari sisi keumumannya. Ismail. Terbagi menjadi dua. Naam, yang pertama hidayah apa? Hidayah. Nah, maksudnya yang sekarang kembali ke Allah dan yang apa? Yang juga hamba-hamba mampu memberinya. Berarti yang pertama apa? Hidayah yang berupa bayan, hidayatul bayan. Nah, berupa penjelasan itu para anbiya, kemudian para ulama, para dai mampu memberikan. Yang kedua hidayah atau taufik. Hidayah taufik. Ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, dari makna al-huda wal idlal saja orang-orang Mu'tazilah sudah keliru. Nah, kemudian masih berhubungan dengan pendapat Mu'tazilah, wa hukmuhu ta'ala 'ala al-'abdi bid-dhalali 'inda khalqil 'abdi ad-dhalal fi nafsi. Perhatikan, dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala al-'abdi bid-dhalal 'inda khalqil 'abdi ad-dhalalu fi nafsi. Nah, dan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala atas seorang hamba dengan kesesatan ketika penciptaan hamba, paham? Itu merupakan kesesatan tersendiri. Nah, paham? Kalimat ini paham belum? Jadi, penetapan hukum dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba bahwasanya hamba ini sesat. Ketika Allah menciptakan si hamba ini kan, si hamba sudah ditetapkan dia akan menjadi syaqiyun atau sa'id, ya tidak? Ketika Allah menetapkan hukumnya bahwasanya si fulan dia sesat ketika penciptaan hamba. Nah, ini menurut orang-orang Mu'tazilah merupakan kesesatan tersendiri. Ad-dalal fi nafsi. Kenapa tidak boleh bagi Allah seperti itu menurut mereka? Paham? Wa hadha mabniyun ala asrihimul fasid anna af'alal ibad makhluqatun lahum. Dan ini dibangun di atas pokok mereka yang rusak, bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba itu merupakan apa? Makhluk ciptaan mereka sendiri. Nah, wa dalilu ala ma qulnahu qauluhu ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, akan tapi Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Walau kana al-huda bayanu tariqi lamma sahha hadha an-nafyu an nabiyhi li'annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bayyana at-tariqa liman ahabba wa abghad. Dan dalil atas apa yang kami katakan, yaitu bahwasanya pendapat orang Mu'tazilah ini batil, itu firman Allah Subhanahu wa taala ini, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha.
Pendalilannya apa? Seandainya hidayah itu hanyalah penjelasan jalan yang benar saja, maka tentunya tidak akan benar penafian hidayah itu dari nabinya. Kenapa? Karena Nabi SAW telah menjelaskan jalan yang hak baik kepada orang yang Allah cintai maupun orang yang Allah benci, ya tidak? Innaka la tahdi man ahbabta. Berarti hidayah di sini bukan hanya sekedar penjelasan jalan yang hak yang dinafikan di sini. Nah, wa qauluhu ta'ala walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Walau syi'na la atayna kulla nafsin hudaha. Kalau kami menghendaki, ya, kalau kami menghendaki, tentunya akan kami berikan setiap jiwa itu hidayahnya. Akan kami berikan kepada setiap jiwa itu hidayah. Kalau seandainya yang dimaksud ini penjelasan jalan yang hak, maka semua jiwa itu naam untuk dihukumi sebagai apa? Sebagai ahlun nar. Itu setelah mereka mendapatkan apa? Mendapatkan petunjuk, ya tidak? Mendapatkan petunjuk. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab suatu kaum khanifila sampai Allah tegakkan kepada mereka hujjah. Naam. Wa kadzalika yudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala sesatkan siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah berikan hidayah kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Walau kana al-huda min Allahil bayana wa huwa 'amun fi kulli nafsin lama sahhat taqyidu bil masyiah. Seandainya hidayah dari Allah itu maksudnya adalah penjelasan, dalam keadaan penjelasan itu umum pada setiap jiwa, ya, setiap manusia itu tentunya apa? Telah mendapatkan penjelasan untuk tegak pada mereka hujjah, ya kan? Nah, tentunya kalau seandainya hidayah yang dimaksud itu hanyalah penjelasan, maka tidak benar pembatasan dengan apa? Dengan masyiah di sini. Wa yahdi may yasha. Kenapa? Karena semuanya diberi penjelasan, ya tidak? Ketika dikaitkan dengan wa yahdi may yasha, menunjukkan bahwasanya hidayah dari Allah itu yang diinginkan di sini bukan hanya sekedar penjelasan, tapi hidayah taufik. Wa kadzalika qauluhu ta'ala walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdharin. Walaula ni'matu rabbi. Seandainya saja bukan karena nikmat Rabbku, yaitu bil hidayati wal lutfi bihi, sebagaimana kata Al-Qasimi dalam tafsirnya. Kalaulah bukan karena nikmat dari Rabbku, yaitu maksudnya kalaulah bukan karena hidayah dari Rabbku yang diberikan kepadaku, lakuntu minal muhdharin, maka tentunya aku termasuk orang-orang yang dihadirkan bersamamu di neraka. Lakuntu minal muhdharin ai ma'aka finnar. Baik. Berarti maksudnya apa perkataan ini? Ini penyebutan hidayah dengan nikmat, apa? Ini juga dalil yang bagus. Bahwasanya hidayah itu merupakan nikmat yang sangat agung. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini perkataan nah si hamba yang soleh tersebut kepada temannya, walaula ni'matu rabbi, kalaulah bukan karena nikmat dari Rabbku yaitu hidayah yang diberikan kepadaku, lakuntu minal muhdharin, tentunya aku termasuk orang-orang yang bersama mukminin neraka wal iyadu billah. Wa qauluhu may yasha illahu yudlilhu wa may yasha yaj'alhu ala siratim mustaqim. Siapa saja yang Allah kehendaki maka Allah akan sesatkan dia, dan siapa saja yang Allah kehendaki maka Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Nah, ini semua ikhwan fillah ayat-ayat membantah nah pendapat Mu'tazilah yang mereka apa? Menyatakan bahwasanya makna hidayah dari Allah itu adalah penjelasan jalan yang benar saja. Nah, sebagaimana telah kita singgung tadi juga. Tapi hidayah dari Allah nah memiliki apa? Dua kemungkinan. Nah, hidayah dari Allah yang dimaksudkan adalah penjelasan jalan yang benar melalui apa?
melalui para rasul yang diutus, atau hidayah yang itu khusus bagi Allah, yaitu hidayatul taufik wal ilham. Nah, dan ini kebanyakan makna hidayah ketika dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dinisbahkan kepada Allah, biasanya dimaksud ya hidayatul taufik wal ilham. Baik. Dan berhubungan dengan fi'lul aslah, nah, yang di sisi orang-orang Mu'tazilah qanifillah, itu wajib bagi Allah. Mereka wajibkan Allah untuk apa? Melakukan yang terbaik bagi hambanya. Nah, ini diingkari oleh ahli sunnati wal jamaah. Bukan berarti ahli sunnah wal jamaah khanifillah meniadakan kemaslahatan dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Baik. Kenapa? Karena kita semua yakin bahwasanya pada semua perbuatan Allah mesti padanya apa? Maslahah. Mesti padanya maslahah. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Cuman yang diingkari dari Mu'tazilah ini dikarenakan mereka mewajibkan atas Allah Subhanahu wa taala. Padahal tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang berhak untuk apa? Mewajibkan suatu perbuatan atas Allah Subhanahu wa taala. Ini. Sebab Allah memberikan kebaikan, Allah memberikan hidayah, Allah memberikan keselamatan itu semata-mata apa? Fadlun. Paham? Makanya di sini kata wa yahdi may yasha wa yaqsimu wa yu'afi fadla, ini penting. Bukan wujuban. Paham? Dari Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah ya sebagai bentuk keutamaan dari Allah, yaitu anugerah. Paham? Fadlan itu maksudnya anugerah, pengutamaan yang diberikan. Bukan apa? Karena Allah itu ada yang mewajibkan atas dirinya. Paham di sini? Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendzalimi hamba-hambanya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu dipaksa oleh hamba tidak berbuat zalim. Tidak. Tapi semata-mata karena keutamaan Allah dan keadilan Allah sehingga Allah apa? Tidak akan mendzalimi hambanya. Paham di sini bedanya? Nah. Jadi orang-orang Mu'tazilah dari sisi ini, nah, mereka apa? Sangat tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Ini masih ada kelanjutan dengan perkataan tadi. Dan semuanya yataqallabun fi masyiatihi. Mereka apa? Mereka berbolak-balik keadaannya. Nah, pada masyiah Allah Subhanahu wa taala antara keutamaan dan keadilan. Antara anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan. Jadi, semua hamba-hamba ini akan dalam kehidupan di dunia ini ya berputar antara apa? Antara fadlullahi dan adluhu. Anugerah yang Allah berikan, kalau dia dapat kebaikan itu anugerah, kalau dia mendapatkan hukuman itu adalah apa? Sebagai bentuk keadilan dari Allah. Paham? Tidak ada kezaliman sedikit pun yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Qala fa innahum kama qala ta'ala huwal ladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Sebab Allah Subhanahu wa taala maka sungguhnya hamba-hamba itu sebagaimana yang Allah katakan huwal ladzi khalaqakum, dialah yang telah menciptakan kalian. Faminkum kafir, maka di antara kalian itu ada orang yang kafir. Nah, orang yang kafir ini tidak mendapatkan hidayah. Apakah Allah mendzalimi dia? Kenapa Allah tidak memberikan hidayah padanya? Allah zalim? Tidak. Tapi sebagai bentuk keadilan, karena memang hamba tadi pantas untuk apa? Untuk tidak diberi hidayah. Paham?
Faminkum mu'min, dan di antara kalian ada orang-orang yang beriman diberi hidayah oleh Allah sebagai bentuk fadl, sebagai bentuk anugerah. Faman hadahullahu ilal iman fabifadlihi walahul hamdu, waman adallahu fabi'adlihi walahul hamdu. Maka siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya untuk beriman, maka itu semata-mata dengan keutamaan dari Allah. Semata-mata itu anugerah. Ini harus kita sadari, akhwan. Maka baginya lah pujian yang sempurna. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka itu semata-mata dengan keadilannya. Walahul hamdu, dan baginya itu pujian yang sempurna. Paham di sini? Dan ini harus betul-betul dipahami, akhwan fillah, sehingga seorang semakin apa sadar tentang bagaimana luasnya anugerah Allah Subhanahu wa taala yang dicurahkan kepada kita semua. Wa sayati li hadzal makna ziyadatun nam ziyadatu idahina. Taib, di sini keliru hamzahnya. Wa sayati li hadzal makna ziyadatu idahin insyaallah taala, dan akan datang untuk nah, makna ini tambahan penjelasan insyaallah taala. Fa inna syaikha rahimahullahu taala lam yajma'il kalama fil qadari fi makanin wahid fal farraqahu fa ataitu bihi ala tartibih. Sebab sukunya syaikh rahimahullah tidak mengumpulkan pembicaraan tentang masalah takdir pada satu tempat, sebagaimana telah Nabi isyaratkan pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Karena memang apa? Matan tahawiyah ini, akhwan, nah, dari sisi susunan tidak tersusun secara apa? Secara runtut. Maka kata Imam Ibn Abil Izz, bal farraqahu, bahkan beliau pisah-pisah, fa'ataitu bihi ala tartibih, maka aku datangkan sesuai dengan urut-urutan dia, yaitu datangkan penjelasan dan syarah sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh At-Tahawi rahimahullah. Nah, pahami ini baik-baik, kawan, karena pembahasan ini untuk kitab-kitab sebelumnya tidak disinggung terlalu mendalam, sehingga pahami dengan baik. Dan dengan kalimat At-Tahawi di matan ini, seorang akan apa? Akan sangat jelas. Yahdi may yasha wa yasimu wa yu'afi fadla wa yudillu may yasha wa yakhdhulu wa yamtali adla wa kulluhum yataqallabuna fi masyiatihi baina fadlihi wa adlihi. Nasallallahu taufik was sadad walhamdulillahirabbil alamin.